Halo dan selamat datang di channel Bapak Game. Di video kali ini gue dapet kesempatan buat ngerasain beli pesawat seharga kurang lebih 12 juta rupiah. Sebenarnya pesawat ini harganya adalah 750 US dollar dan kalau misalkan dirupiahkan berarti 12 juta. Sebenarnya ini adalah upgrade dari pesawat yang sudah ada di hangar kita. Kalau nggak salah ini upgrade dari Reclaimer menjadi pesawat Polaris yang baru saja dikeluarkan. Caranya adalah awalnya kita login ke account kita, kemudian kita pilih pesawat yang mau kita upgrade. Pesawatnya kita melt dulu. Melt itu adalah jadi kita uangkan kembali. Setelah itu akan ada konfirmasi ulang. Kita harus menyetujui dan mengisi password. Kita submit passwordnya. Ini gue rada takut-takut ya sebenarnya. Karena ini bukan account gue, ini account temen, dia berbaik hati. Jadi gue bisa ngerasain rasanya beli pesawat ini seperti apa. Kemudian kita langsung menuju ke upgrade ship-nya. Dari Redeemer yang nilainya adalah 330 menjadi Polaris. Sebenarnya bisa diketik aja, cuman seneng aja ngeliat pesawat lainnya dulu. Polaris yang nilainya adalah 750 dolar. Kita sudah punya balance sebesar 420 dolar, jadi kita tidak perlu menambahkan uang lagi. Kita check out, tunggu beberapa saat. Kemudian akan ada konfirmasi ulang. Di sini kita harus memasukkan jumlah yang harus ditambahkan, yaitu 420 dolar. Kita ketik saja. Kita pencet tab, kemudian nilainya akan masuk. Lalu kita check out. Nah, setelah di check out, akan muncul konfirmasi alamat pembayaran apakah sudah sesuai. Kalau memang sudah sesuai, kita bisa menyetujui pembelian ini dan berhasil. Mari kita lihat di hangar kita kembali. Sudah ada upgrade-nya, kemudian kita harus meng-apply si upgrade. Oh, kita pilih dulu package yang mau kita upgrade dan kita pencet next. Masukkan kembali password account kita dan kita apply. Setelah berhasil, maka pesawat senilai 12 juta pun sudah ada di dalam account kita. Pesawat ini masih belum rilis, cuman kalau nggak salah di patch berikutnya akan rilis. Pun kalau pesawatnya belum rilis, kita akan mendapatkan pesawat pengganti, jadi nggak usah takut. Oke, sampai sini dulu video gue kali ini. Jarang-jarang gue dapat kesempatan untuk membeli pesawat seharga 12 juta rupiah. Tapi kali ini gue sangat senang dan kurang lebih prosesnya seperti itu, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Bapak Game. Sampai jumpa.